Hai teman-teman, koleksi kita makin lengkap aja nih teman-teman nih. Sebelumnya kita sudah sortingin rumah Squidward, rumah Sandy, dan ladang berubur. Sekarang kita bakal sortingin sekolah mengemudi SpongeBob dan Cambaket. Let's see if we can find some friends. Restoran Cambaket nih teman-teman. Pemilik Cambaket yaitu Plankton nih teman-teman. Cambaket rumah Ember teman-teman. Selanjutnya ini menyapa tuh teman-teman nih. Menyapa adalah guru pengemudi SpongeBob nih teman-teman nih. Nah ini teman-teman nih, kita sudah buka Cambaket. Nah, ini teman-teman nih, ini restorannya nih, dan ini Plankton, ini stikernya juga alat-alatnya nih. Habis itu kita taruh Cambaket di sini nih teman-teman nih. Nah, lalu coba lihat dulu di sini. Terus kita pasang pintunya. Nah, dan satu lagi. Nah, sudah dipasang dua-duanya nih teman-teman nih. Ngomong-ngomong, stiker yang lainnya ini nggak dipasang ya teman-teman, soalnya nggak ada di petunjuknya. Ini tuh istri itu isi Plankton nih teman-teman nih, Karen. Yeah, where is it? Itu adalah itu komputer. Ini aneh juga ya, Plankton menikah dengan sebuah komputer. Ngomong-ngomong aneh juga nih, kalau komputer bisa hidup di dalam air. Namanya juga kartun ya teman-teman. Nih, lalu enggak. Nah sudah, kita sudah masang restoran Cambaket. Ini Planktonnya nggak dipasang nih teman-teman nih. Soalnya kita satuin ke kelompok yang sudah ada. Satuin jadi kelompok. Nah, selanjutnya kita bakal buka sekolah mengemudi SpongeBob nih teman-teman nih. Nah, sudah kebuka. Nah, ini teman-teman nih sekolahnya nih. Ini itu Nyonya Pap nih lagi naik kendaraan. Ini muridnya nih teman-teman nih.
soalnya sudah dipasang. Nih, teman-teman, hampir semua juga sudah digabungin. Jadi ini ada ubur-ubur, ini Sandy, Whisker, ini Jambaket, dan ini sekolah SpongeBob namanya Nyonya Puff. Udah dia teman-teman, jangan lupa nonton channel Fakih berikutnya. Dadah.